proses pembuatan patok. Nah, ini seperti merangkai bunga, guys. Pak mau gini sih, lo sempet lagi. Aku nggak usah kurang foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, memenuhi permintaan dari subscriber saya untuk membuat video tentang pemulasaraan jenazah. Sebelumnya, izinkan saya menyapa para subscriber dan pemirsa di mana saja. Semoga para pemirsa yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, mendapat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Jadi proses pemulasaraan jenazah ini diawali dengan cara menata mori atau kain kafan, saudara. Membuat sebuah persiapan untuk mengurus jenazah. Ikuti videonya sampai selesai. Ini adalah proses pembuatan patok nih, guys. Baik kan hari ini? Ini merangkai bunga, guys. Berikutnya adalah memandikan jenazah dan dilanjutkan dengan mengkafani jenazah. Berikutnya memasukkan jenazah di dalam keranda. Terima kasih.
pemberangkatan jenazah, dan terakhir adalah pemakaman jenazah. Dan terima kasih sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.